Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Munjul, kepada Ibu Dr. Anda Hajah Maimunah, kami silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai, para nyai, wabil khusus sesepuh pondok pesantren Nurul Huda Munjul, itu Hadratul Kirom Kyai Haji Zainal Muttaqin, semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dikabulkan segala hajatnya. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati para guru, semua para dewan guru di lingkungan Yayasan Nurul Huda Munjul beserta stafnya, dan juga tidak lupa juga para hadirin undangan dari siswa kelas 9 maupun kelas 12 yang pada hari ini sedang melaksanakan acara tasyakur dan pelepasan tahun ajaran 2023-2024. Dan kami tidak lupa juga, kami yang saya banggakan itu para siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12 baik SMK Yanu Datama maupun MA Nurul Huda Munjul. Terima kasih kami ucapkan kepada semua seksi, mulai dari seksi dekorasi, kemudian seksi acara, seksi konsumsi, semua mereka itu bekerja keras, bertanggung jawab dengan luar biasa tanpa lelah, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan acara tasyakur dan pelepasan siswa-siswi tahun ajaran 1923-1924. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini sampai detik ini kita masih dikasih limpah rahmat hidayah sehingga kita semua bisa menghadiri acara tasyakur ini. Mudah-mudahan sebagai ladang amal kita semua. Amin Allahumma amin. Salam, mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul uzma nanti pada akhir yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Afwan, tadi lupa saya mengucapkan yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Ius Nursawa. Kader, soalnya apa ya tadi dengan Pak Agus Duri diingatkan, jadi saya kader. Apa yang dibicarakan kader takut lama seperti Pak Agus Duri. Dan juga yang terhormat juga Pak Ibu kasih pendidikan formal yaitu Ibu Jihan yang saya hormati. Anak-anakku semua, pada hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu selama ini, ya kan antum? Tadi sudah dibicarakan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Madrasah Muhammad Adam, bahwa ini bukan acara euforia ya, tapi acara dalam tasyakur nikmah. Mudah-mudahan antum akhirnya menjadi sukses dan bahagia di hari akhir, di masa depan yang akan datang. Ayuhatullah, aku lulakum
Wabil khusus aku lulakum syukran kathiran jazakumullahu khairan alladzina yastahiduna yata'alamu bihalihi madrasatin al-mahbubah yani al-madrasatul tanahiyatul islamiyatul ahliyah nurul huda muncul. Tadi rupanya ini perwakilan dari madrasah aliyah lupa bahwa bahasa Arabnya madrasah aliyah itu bukan madrasah aliyah tapi al-madrasatul tanawiyah. Nah kita kan salah kaprah madrasah tanawiyah ini, kalau madrasah aliyah itu, tapi aslinya kalau bahasa Arab untuk madrasah tanawiyah adalah al-madrasatul mutawassithah, kalau madrasah aliyah al-madrasatul tanawiyah. Nah karena kita aliyah berarti al-madrasatul tanawiyatul islamiyah, islamiyah nur al-ahliyah swasta nurul huda muncul. Terima kasih syukran katsiran untuk anak-anakku semua yang telah memberikan terbaik di madrasah kita ini, yaitu antum menunjukkan dedikasi kerja keras ya dalam menempuh mencapai prestasi akademik maupun non akademik. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua beserta sabterunya yang ikhlas sabar mendidik anak-anak kami sehingga pada hari ini anak-anak kami dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu juga Bapak Ibu terima kasih untuk para wali murid, khususnya wali murid